dinamika politik ya. Supaya emang paling tidak Kang Dede Rohana juga kader terbaik PAN, Pak Lawi kader terbaik PAN, akan tetapi adalah semuanya ini menggunakan mekanisme partai, menggunakan mekanisme, walaupun emang ada hak rekomendasi itu dari DPP, itu kan hak dari DPP. Seperti apa nanti DPP yang menilai. Tapi saya di internal di sini adalah meyakini bahwa ke depan itu Pak Alawi yang akan mendapatkan rekomendasi terkait dengan persoalan wali kota atau wakil wali kota. Prioritas apa sih yang paling prioritas nanti pembangunan untuk khususnya Cilegon, pandangan Pak Sekjen? Bicara kota Cilegon hari ini itu adalah bicara persoalan secara struktur pengangguran. Ya. Bagaimana proses pengangguran ini jangan sampai dibenturkan bahwa Cilegon adalah padat modal. Selama ini jadi dewan ketua komisi dan terpilih lagi ini sepertinya tinggal dilantik kayaknya nanti. Apa sih resepnya? Resepnya adalah harus dekat dengan masyarakat. Hari ini ya, bisa terlihat ya, gimana kita bahagia melihat senyumnya masyarakat, senyumnya anak-anak yatim. Ya, mungkin bagi kita 1 kilo, 2 kilo beras tidak begitu, mohon maaf gitu. Tapi bagi mereka ini sangat dibutuhkan, apalagi menjelang bayar zakat fitrah. Ya gitu, menjelang zakat fitrah mereka kita kasih santunan ya. Besarnya nggak seberapa, tapi paling tidak bisa buat ganti beli baju, ya. Mereka sembringah lah, kelihatan sembringah. Oke. Terus kursi cahaya biru sebenarnya meningkat nih. Oh iya. Pandangan yang lewat seperti apa? Ya, komitmen PAN itu adalah bagaimana dekat dengan masyarakat, dengan konstituennya. Makanya terbukti hari ini dengan dibawa kepemimpinan Pak Alawi Mahmud, ya. Meraih 6 kursi, ini bukti bahwa ke belakang PAN sangat dekat dengan masyarakat. Ya, dengan ini bahwa PAN akan mendapatkan 1 kursi unsur pimpinan di DPRD. Yang kedua juga kita sudah yakin internal kita bisa maju ke depan. Ya. Hari ini yang kita sedang usung adalah Pak Alawi Mahmud selaku ketua DPD PAN Kota Cilegon yang berdasarkan hasil Rakerda 2. Oke, itu matahari biru PAN. Oke, ada 2 matahari. Oke, seperti apa pandangan Pak Kang Sekjen dalam hal ini? Menarik kan? Ada 2 matahari. Akan tetapi biarkan dua-duanya kita ini. Yang pasti kalau saya patokannya mana yang secara mekanisme partai. Secara mekanisme partai yang baik daripada DPC, DPRT, serta DPD. Kan ada mekanisme partai yang ditempuh. Kita rekomendasikan ke DPP, DPP muncul rekomendasi. Terlepas hari ini ada 2 rekom misalkan. Tapi saya selaku pengurus DPD PAN meyakini bahwa ke depan adalah saudaraku Alawi Mahmud yang akan mendapatkan rekom itu. Kenapa berbicara itu? Karena tahapannya udah mulai dari awal, dari mulai Rakerda kita rekom ke sana, semua DPC, DPRT kita kumpulkan semua dan melahirkan itu. Dan sampai hari ini belum ada Rakerda selanjutnya, baru itu. Dan terjawab kemarin Pak Alawi menerima rekom itu. Maka kita optimis dalam konteks ini. Kita secara internal di pengurusan semua, walaupun emang saya juga inilah dinamika politik supaya emang paling tidak Kang Dede Rohana juga kader terbaik PAN, Pak Alawi kader terbaik PAN. Akan tetapi adalah semuanya ini menggunakan mekanisme partai, menggunakan mekanisme, walaupun emang ada hak rekomendasi itu dari DPP, itu kan hak dari DPP. Seperti apa nanti DPP yang menilai. Tapi saya di internal di sini adalah meyakini bahwa ke depan itu Pak Alawi yang akan mendapatkan rekomendasi terkait dengan persoalan wali kota atau wakil wali kota. Ngomong-ngomong, sudah kemana aja sih cari teman duduk di pelaminan? Hari ini saya sampaikan, dengan Nasdem kita sudah komunikasikan, dengan P3 kita sedang komunikasikan, bahkan saling komunikasi bukan satu arah ya, dua arah, gitu. Dua arah, nggak bagus dong komunikasi satu arah, ya, kita komunikasi dua arah, dengan Gerindra kita komunikasikan.
dengan apa lagi? Itu yang sudah kita komunikasi. Golkar kita sudah komunikasi. Ya, intinya komunikasi semua partai politik. Bagaimana? Apakah kita harus sadar diri bahwa sekarang adalah kita 6 kursi. Ketika misalkan mitra koalisi kita adalah yang 8 kursi, kita nggak mungkin yang jadi wali kota dong. Yang 8 kursi proporsional saja. Konteks proporsional itu 8 kursi silakan jadi wali kotanya, 6 kursi wakil wali kotanya, ataupun sebaliknya, yang 6 kursinya apa nanti koalisi dengan yang 5 kursi atau 4 kursi. Ya proporsional dalam konteks ini bicara perolehan suara gitu. Terakhir untuk Kang Dewan. Dewan yang yang terpilih kembali. Yang kita sering wawancarai, saya kenal agak vokal, saya bilang agak kayak petasan. Berubahkah nanti akan tetap kencang atau lebih kencang lagi suaranya? Lah, justru hari ini kita PAN akan lebih punya porsi besar dalam konteks bergaining politik. Dengan kursi 6 kursi itu, ya. Apalagi masuk dalam kategori di unsur pimpinan. Ya, nah, PAN sampai naik unsur pimpinan 6 kursi ini, di bawah manajerial Pahlawi Makmur. Kan bisa disimpulkan bagaimana secara profesionalisme mengurus partai politik sehingga PAN menjadi partai yang emang hebat. Ya saya sendiri kritis seperti ini karena amanah daripada pengurus, amanah dari DPD PAN bahwa PAN dilahirkan dari partai reformis, harus betul-betul kritis, tidak boleh diam ketika berbicara penindasan, tidak boleh diam ketika berbicara persoalan kemiskinan, tidak boleh diam ketika bicara ketenaga kerjaan. Makanya kemarin itu kita lihat bahwa semua fraksi PAN itu bicaranya adalah keras, karena dalam konteks inilah pembekalan daripada kepengurusan DPD. Ya kebetulan saya juga sebagai sekretaris partai, otomatis positioningnya kan di sini kan jelas gitu. Positioning di sini jelas bagaimana caranya PAN tetap harus di garda terdepan. Ya. Gitu. Prioritas apa sih yang paling prioritas nanti pembangunan untuk khususnya Cilegon, pandangan Pak Sekjen? Bicara kota Cilegon hari ini itu adalah bicara persoalan secara struktur pengangguran. Ya. Bagaimana proses pengangguran ini jangan sampai dibenturkan bahwa Cilegon adalah padat modal. Saya tuh kurang sepakat. Oke, bahwa Cilegon itu adalah padat modal, akan tetapi Cilegon, industri yang ada di Cilegon itu ada maintenance-nya. Sekarang coba Pak Lugas TV bicara atau kita lihat. Industri mana yang perawatannya setahun sekali atau setahun dua kali? Dan berapa persen industri itu yang berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja terkait dengan rekrutmen kontrak kerja waktu tertentu untuk maintenance shutdown-nya? Yang bekerja itu apakah di situ dibuka ruang untuk warga Cilegon atau mereka liar bebas? Ini kan tidak terlihat. Alur koordinasi antara industri yang akan melakukan maintenance ya, dengan dinas tenaga kerja. Dalam konteks ini adalah perwakilan daripada pemerintah kepala dinas. Harusnya di sini hadir supaya contoh sekarang. Chandra sih mau shutdown. Ya. Asaimas mau shutdown. Sudahkah menjalin komunikasi dengan pemerintah? Oke. Ya. Sudahkah? Nah, makanya PAN ke depan akan melakukan visi dan misinya ke depan seperti itu. Bagaimana ini supaya betul-betul masif, betul-betul terorganisir dengan baik ketika industri mau shutdown, paling tidak bicara, duduk bersama dengan pemerintah. Yeah. Rekrut tenaga kerja lokalnya, pengusaha lokalnya, berapa persen warga sekitar yang dimasukkan dalam kegiatan perawatan maintenance itu? Ribuan orang, bro, yeah, yang bekerja untuk maintenance itu. Oke, terakhir pesan buat pendukung Kang Dewan selama ini khususnya dan untuk masyarakat Cilegon dalam menghadapi pilkada yang akan datang nanti. Ya, terima kasih. Untuk masyarakat kota Cilegon wabil khusus pendukung saya, maka lihat nanti arahnya ke kita. Yang pasti DPD PAN hari ini akan mengusung dari internal PAN, dari internal kader terbaik dari PAN. Yang hari ini yang sudah dapat rekomendasi adalah Pak Alawi Mahmud, yang kedua juga Pak Dede Rohana. Akan tetapi kita berbicara adalah, kalau saya bicaranya selaku sekretaris partai adalah berbicara inilah PAN.
yang secara kualitas PAN sudah tidak bisa diragukan lagi secara individualnya, bahwa punya stok banyak kader-kader di bawahnya, gitu, kader-kader yang siap untuk itu. Saya minta solid saja, bicara apa aja yang penting kita berbuat, bagaimana bicara PAN ke depan itu selalu dekat dengan masyarakat, selalu terdepan dalam konteks pembelaan persoalan kemiskinan, pembelaan persoalan penindasan, pembelaan persoalan apapun itu ketenagakerjaan. PAN itu harus hadir seperti itu, karena hadir daripada partai reformis yang hadirnya PAN. Siap.